kuasa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang aku senang. Uriene tuhata asa masuk kita di parmingguan di bagasan mingguan jumolo mahita martangiang nahohom di bagasan roat tabe martangiang mahita amen huria nahina holongan itu hatta selamat hari minggu matu hita salahuna Mingguta sadarion ima minggu pasapulo patod dung trinitatis. Topik mingguta sadarion ima siswa dado hagiot ni portibion. Atong hita akan napinar hamaul ni jahuba. Jalana totong masihol di asi nirwana. Bongot mahita tu parsaoran nabadia lahu mamuji dawat pasangapot tuhatta. Roma hita marolobolob tujolona marede mahita. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono dohata ni Tuhan Jahoba, manang ise na mamelehon hamulateon, ido na pasangap ahu, jala mabahed dalan, asa upatuduhot tu ibana hatuon ni debata. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala para siroha. Upasarep hami rohanami di jolom, jala hupangi dohami tuho. Saya lehon asini roham manggohi rohanami.
jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asa hutinggal lo kami nasa dosa nami. Jala hutangyo kami hatam nabadiai. Saipaian mahatam di bagasan rohanami. Asa marparbue nadenggan hami. Hupangi dohami saluhu nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian nomor 125 ayat 3. Tangihon hamu mapati ni debata di minggu ta sadarion. Imana tersurat di 2 Timotius 2 ayat 15 rodi 16. Songonom mapati ni debata. Haringgasson patuduhon habur juomi di debata. Songon pangula nosotarila. Na pada laton hata hasitongani tigor-tigor. Alai pasiding mapak kata ion naso marepola naso gabe yaki ailam tugadana doha jahaton nasida hinor honon nii rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulau naho bartu pati nei ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulau naho bartu patik mi amin. Tapuji matuhatta marede hita sian buku ede nomor 686 ayat sada. Topo tima dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita.
Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Napungu dohami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangi do. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohan nami. Asamu baroha dohot pangaloho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosata. Satokit dohu tadi koko. Alai papungokku maho muse mar hite-hite akka asini roha godang. Taga di parpiar ni murukku. Hutabuni hon bohikku satokin marado poko. Alai mar hite-hite denggan basa seliling-liling na. Asiakku doho ninna jahoba sipaluaho. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji ma debata maredde hita sian nomor 714 ayat 4. Tani debata turpuk di hari mingguan imana tersurat di Galatia bidu 5 ayat 10 sia 120 sada alai tadab do parulaun ni daging ima parmainanon hahodaron pargado buson hasi pele beguon hadatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahion, bunu-bunu, parmabuhon, haurmason jala akka na sumattusi, naukupabua na jolo tuhamu, songonido nang nuaing, dadat teanon ni akka na mangulaw si songoni harajaon ni debata, ima sahatna. Martua doa kana tumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Tapuji ma debata maredde hita sian nomor 725 ayat sada.
taha tidakkon maha persiaut tai songonna hina tidakkon nedongatta sa persiaut disaddok pertibion rap mahita maddok ahu persia di debata jahuba ido ama pargogo nasuhatu dosan na tumopalangit dohot tano ahu persia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatot di parbadia andorang sohabubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau huddul tu siamun di debata jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate ahu porsia ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasian ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi kema titing namasa dot naneng masa di minggu ta sedarion. Salam Horas. Titing Minggu tanggal 10 September 2020. Sada SK mutasi ini padita. Obar tu SK nomor sada 2 sada garing PDT garing SK garing 03 garing 2020 naung saha tu amang padita RT News napi 70 STH. Ima napidda tu HKBP Kartanegara Resort Jawa Tengah Distrik 10 Alu Jabar Tending Gabe Padita Fungsional Dohot SK nomor 05 Sada Garing PDT Garing SK Garing 0 Sada Garing 2020 Tu Padita Lilis Ferawati Boru Tabunan STH MM Gabe Padita Fungsional di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di hari Minggu Sadarion tanggal 10 September 2020 pukul 10.30 WIB patu pauta ditemu pisah manang papor hatto perdita RT News napi 70 STH dohot mengucapkan perdita Lilis Perawati Boru Tabunan STH MM dung sidung acara par mingguan di patu pahuriatta do acara ramah tama maringanan di ruang serbaguna nani dohotan ni pengurus WIB pengurus seksi punguan dohot parhalado laus disima tapasahat tadda holong ni rohatta jipak kubasion ni amatta padita RT News napi 70 STH di huriatta nasalilingon tatangiak koma anggiat boi merdalan dohot denggan acarai dua titing marbagas titing paduahun naeng majalo pasu-pasu parbogasom ma romandus hamonangan samosir anak ni amatta willer samosir tubuh ni inatta kortina boru siregar ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Sianwe Kramat Jati Dohot Orwana Tio Uli Patricia Boru Silaban Boru ni Amata Eli Parasian Silaban Tubuni Inata Ani Boru Sinaga ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Sianwe Parserahan Pamasumasuan di Patupa hari Sabtu tanggal 10 September 2020 pukul 10 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Di pasu-pasu Tuhan masak kap parsari peon nasidai. Tolu bari tanah sorang. Nah di hari Minggu tanggal 6 September 2020 di basa-basa hontu hatta dosa dadak danak bawa di keluarga hak gai purba tubuni inatai Fitriani Boru Siaturi Sianwe Kramat Jati. Hipas dadak danaki suang songoni nang natorasna. Opat ruas natabba mamuka sadarion
tajalo do gabe ruas ni huriat ta ima sada keluarga Arnold pada potam manurung inatai reader boru pasaribu dohot dua halak da danak narosian HKBP Seidaun Resort Tanjung Piayu Distrik 20 Kepulauan Riau inganan nasidan waeng di wik Kampung Tengah. 5 berita na modding sada nunga jumolu maru jungolu na di hari Minggu tanggal 6 September 2020 inatta ponima boru si hobbing Nyonya Arifin Tapubolon Nahinan, umur 24 tahun 5 bulan sian wik Makassar. 2. Nunga Jumolo Marujungolu na di hari Minggu tanggal 10 September 2020 Amatta Marihot Hutagalung, umur 66 tahun 4 bulan. Hinaha Baluhon ni Inatta Marianta Boru Sinuraya sian wik Perserahan. Tatangnya koma asat ibu terapur keluarga na tininggal honna. Onom ulang tahun na papi 70-an. Sadariom Minggu tanggal 10 September 2020. Bohoma umur ni Amatta Victor Simanjuttak marumur 70 tahun sian wik BS Taman Harapan. Hobartu program ni Huriatta tahun 2020 songon tadalas ni Rohatta. Pahasa tahun ni Huria do ulos tunasida. Alai sian las ni rohani keluarga dang pola pasahaton ni huria ulos tu nasida. Pitu punguan kor ama. Na di hari Sabtu tanggal 12 September 2020, punguan kor ama HKBP Kramat Jati patupahon bansos tu ruas ni huriatta godang na 150 halak. Dipatupa berupa voucher senilai Rp200.000 per orang. Maringanan di ruang serbanguna ni huriatta. Mau lihat tema di pelayanan ni nasida di tonga-tonga ni huriatta. Walu par mingguan di gereja. Partureni par mingguan Minggu tanggal 6 September 2020 di gereja. Domu tu protokol kesehatan songonoma par tording na na parjolo. Par mingguan masuk opat tali. Masuk pukul 6 wib marbahasa Batak torop na tul ratus salak ima sian wik Kramat Jati, Makassar, Duku, Dohot Cijantung, Pasar Rebo. Na masuk pukul sia wib marbahasa Batak toropna 300 salak ima sian wik Rabuta Sada, Rabuta Dua, Lubang Buaya, Kalisari, Dohot Parserahan. Na masuk pukul 10.30 wib marbahasa Batak toropna 300 salak ima sian wik Tengah, Balekambang, Kramat Cililitan, BS Taman Harapan, Dohot Kramat Jati Sada. Masuk pukul 10.00 WIB, Bahasa Indonesia, Toropna 300 Salak. Ima Sian Uik Condet Batu Ampar, 3 Mei, Cililitan Besar, Cawang, Dohot Kalibata. Adorang so masuk hita tu gereja, taolo ima arahan ni Satuan Gugus Tugas COVID-10 sia, hobar tu protokol kesehatan. Ima Sada, pakai masker selama di lingkungan gereja. 2. Cuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Petugas mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan memasuki gereja. Selanjutnya ditindaklanjuti di poliklinik. Onom mengambil nomor tempat duduk di gereja. Duduk di gereja sesuai dengan nomor. Pitu dung haluar sian gereja parjolo masih pudi manang dipandu petugas COVID-10 sia. Dang pola masih jalangan langsung mula mahita tu bagas tabe. Pilihan di hari Minggu sadarion tanggal 10 September 2020. Patupaun ni huriatta do temu pisah tu amatta pedita Ertenius napi 70 STH. Obartu si papungu pilihat tu jolo do hita di bagasan amplop. Dalat temat dok mauliate di pakubasion nasida di huriatta nasa lelingon. Sahali pasahat tom mahita ima pilihan kantong sada A, sada B, dohot amplop tu padita Ertenius napi 70. Songoni masahat ni titing di Minggu ta sadarion. Salom Horasma. Tapuji madebata marede hita sian nomor 625 ayat 1.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu ke-14 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentulah dalam hidup kita menginginkan yang terbaik, terspesial dari segala kebutuhan dan nikmat dunia ini. Dan tak dapat kita pungkiri, berbagai usaha dan cara kita perbuat untuk dapat meraih dan memperoleh semua itu. Bahkan pepatah yang berkata, belajarlah sampai ke negeri Cina, sudah kita tempuh untuk menggapai semuanya itu. Baik kekayaan, tahta, jabatan, termasuk juga jenis-jenis kuliner atau makanan dan sebagainya. Semua nikmat dunia itu seakan membuat kita terlena dan lupa diri bahwa sesungguhnya hidup kita, hidup dan mati kita ada pada Dia, Tuhan Sang Pencipta. Tanpa kita sadari, kita menjadi pribadi yang egois, yang hanya memikirkan kebahagiaan diri kita sendiri, yang sudah jauh dari Tuhan. Hal itu tidak dapat kita pungkiri lagi, sebab banyak di antara saudara kita yang menjual iman dan kepercayaannya hanya untuk meraih semua itu. Dan dalam suasana yang hanyut terbawa nikmat dunia,
Banyak dari antara kita yang menderita atau mengidap sakit penyakit yang mematikan. Pengaruh minuman keras, kita mengidap penyakit liver dan gagal ginjal. Pengaruh dunia malam, kita mengidap penyakit HIV/AIDS. Pengaruh pergaulan, kita mengalami menderita penyakit gangguan kejiwaan seperti penyalahgunaan narkoba, gadget, handphone atau dunia teknologi dan lain sebagainya. Semuanya usaha dan jerih payah kita itu menjadi sia-sia dan menyesatkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan pada minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini, Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11 ini hendak mengingatkan kita melalui pengalaman hidupnya bahwa kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bukan kebetulan jika kitab ini ditulis oleh Salomo. Sebab dikatakan anak Daud raja di Salomo, Pengkhotbah 1 ayat 1. Alkitab menyatakan bahwa Raja Salomo ini melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Itu boleh kita lihat juga dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Salomo adalah raja yang memiliki segalanya, kekayaan, jabatan, dan juga popularitas. Namun demikian, hal itu tidak serta-merta membuatnya bangga. Justru ia berkata, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 2 ayat 1 dan 11. Pada hakikatnya segala sesuatu yang dimiliki dan dibangun oleh manusia akan berakhir dengan kesia-siaan. Kesia-siaan dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata hebel, sia-sia. Hebel terutama berarti nafas atau angin, yang lebih menunjukkan kepada kesingkatan hidup atau kefanaan atau misteri hidup. Kesia-siaan berasal dari kata sia-sia yang artinya terbuang, tidak ada gunanya, atau dapat juga berarti gagal atau tidak berhasil. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, kata sia-sia muncul sebanyak 86 kali. Dan dalam kitab Pengkhotbah ini muncul sebanyak 15 kali. Dengan demikian, ungkapan kesia-siaan mendominasi dan dapat ditemukan hampir di seluruh bagian pasal dalam kitab Pengkhotbah ini. Dan segala sesuatunya bagi pengkhotbah, bagi Raja Salomo adalah kesia-siaan. Kesia-siaan yang dimaksudkan oleh pengkhotbah atau Raja Salomo adalah setiap pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada manfaatnya bagi manusia. Kesia-siaan juga adalah ketika manusia menjadikan hikmat dan pengetahuannya sebagai hal yang patut untuk disombongkan, lalu melupakan Tuhan sang pemberi hikmat dan pengetahuan itu. Raja Salomo, pengkhotbah mengatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam hal hikmat, hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Boleh kita lihat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 30. Dengan harta dan kekayaan yang melimpah, secara teori Salomo dapat mengalami kebahagiaan hidup karena apa yang dia inginkan dan kehendaki bisa terpenuhi. Namun ternyata Salomo tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati
Dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 10. Memang kalau kita membaca keseluruhan kitab Pengkhotbah ini, kita akan menyadari bahwa kitab ini adalah sebuah karya yang benar-benar istimewa. Tidak mengherankan jika para ahli mengajukan bermacam-macam tanggapan sebutan untuk kitab yang luar biasa ini. Ada yang mengatakan bahwa kitab Pengkhotbah adalah tulisan yang kontroversial. Yang lain mengatakan kitab ini adalah kitab yang ambigu. Sementara yang lain mengatakan bahwa kitab ini adalah traktat filosofis terhebat yang pernah ada, atau kitab yang paling aneh di dalam Alkitab. Dan mungkin kita juga kan beranggapan sama seperti mereka, sehingga akan muncul pertanyaan bagi kita, kalau semua usaha dan jeripayahku di dunia ini sia-sia, terus apa yang harus kuperbuat? Aku membangun rumah itu kan untuk tempatku berteduh. Aku bekerja keras, sekolah tinggi-tinggi, berdagang, bertani, berusaha, itu kan untuk memenuhi kebutuhan hidupku serta masa depanku dan keluargaku. Benar. Namun inilah pengalaman berharga Salomo yang dibaginya kepada kita. Sebab oleh kenikmatan duniawi itu, kita menjadi lupa diri akan kodrat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Melalui pesannya ini kita mau diajak, melalui pengalamannya ini, agar kita jangan memfokuskan diri untuk kenikmatan yang duniawi, namun fokuslah akan jadi diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus setia kepadanya. Apalah arti semuanya itu kita kumpulkan kalau kita tidak hidup dalam damai dan sukacita? Hanya untuk mendapatkan uang dan kekayaan, kita menjadi pencuri, tukang korupsi, dan penipu. Bukankah itu akan menyesatkan hidup kita? Di saat kita terbelenggu dalam jeruji besi, adakah damai yang kita dapat dari semuanya itu? Adakah kita bersuka cita di saat kita menjadi orang yang terpidana? Semuanya hanya kesia-siaan belaka, bagai usaha menjaring angin. Oleh sebab itu, mari ikutlah jalan kebenaran, terima dan hidupilah Injil dalam diri kita. Kita harus mampu untuk memposisikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Biarkanlah Dia yang mengatur segala sesuatu, terutama memelihara orang yang berkenan di hadapannya. Biarkanlah Dia mengatur segala sesuatu yang terjadi menurut waktunya, sehingga Dia layak untuk dijadikan sandaran hidup ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Di mata Tuhan, semua manusia hanyalah ciptaan yang tidak lebih baik dari ciptaan lain. Pengkhotbah 3 ayat 18. Karena Tuhan sangat berbeda dengan manusia, maka kita pun harus menghormati Dia. Perbedaan antara pencipta dan ciptaan ini juga menyebabkan manusia tidak bisa mengubah rencana dan rancangan Tuhan, maupun memahami banyak hal dari pekerjaan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang kepadanya kita semua harus memberi pertanggungjawaban hidup. Semua manusia pasti akan kembali kepada Dia sebagai pemberi kehidupan. Karena itu, selama kita hidup, kita harus takut kepada Tuhan. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
melalui kitab pengkhotbah ini, kita juga diajarkan tentang prinsip umum bahwa orang fasik akan dihukum oleh Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 17. Mereka tidak akan panjang umur. Meskipun demikian, apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu sama dengan prinsip umum ini. Orang benar pun mengalami kemalangan. Itu boleh kita lihat dalam pengkhotbah 7 ayat 14. Sebaliknya, orang fasik tidak mengalami hukuman apapun, sehingga jumlah mereka semakin bertambah. Pengkhotbah 8 ayat 10-11. Dan di akhir kata dari kitab pengkhotbah ini adalah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, setiap kita yang percaya kepada-Nya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Raja Salomo melihat dirinya sebagai orang yang berhikmat, memberi kebenaran secara jujur yang diberikan oleh satu gembala, yaitu Tuhan. Biarlah kita dan segala yang ada di bawah matahari. Di bawah matahari di sini maksudnya bukanlah berarti dunia orang tidak percaya, melainkan berarti dunia di bawah matahari yang telah jatuh dalam dosa, supaya kita mau hidup dalam nikmat Tuhan, nikmat surgawi. Buatlah hidup kita menjadi berarti di hadapan-Nya, hidup di dalam terang firman-Nya, sehingga tinggi hati, kesombongan bukan lagi bagian dari diri kita. Jangan jadikan nikmat duniawi tujuan utama hidup kita, sebab kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu jelas dinyatakan di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Kita buang sifat-sifat duniawi tadi seperti apa yang tertulis dalam epistel kita tadi. Biarlah kita fokus untuk mencari nikmat dunia. Dan pada kesempatan ini juga, kami atas nama keluarga Pendeta Ertinius Nabitupulu, Boru Lumban Gaul, bersama boru kami yang lahir di Keramat Jati ini, Elsa Evata Boru Nabitupulu dan Elia Evata Boru Nabitupulu, memohon izin, memohon pamit, serta mohon ampun atas segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kami perbuat selama kita bersama-sama di HKBP Keramat Jati ini 4 tahun 1 bulan. Buanglah segala kesalahan kami dari hati dan pikiran, Bapak Ibu sekalian. Biarlah kasih Tuhan senantiasa selalu berdiam dalam kita, sehingga kelak nanti kita akan bertemu sebagai saudara, sahabat di dalam kasih-Nya. Demikian juga bagi anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai, tetaplah menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin memuji Tuhan. Buat saudara-saudari, remaja, pranaposo, dan naposo bulung, raih, gapailah cita-citamu di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan segala dosa kami selama kita bersama-sama, hapuskanlah itu dari hati dan pikiran saudara. Songonima nang dihamu saluhuna, horong ni parupuan, natua-tua nami, punguan ina hanna, punguan elfiko, dohot horong ama, punguan ama ni huria, dohot punguan ama arbab, suak songoni nang punguan Immanuel, dohot punguan ni horong lansia, diakah hakurangan nami, dinarap pita marsaor di tonga-tonga ni hurieto, salpuh kamu mamanginang sien bagas rohamuna. Tanya kok kamu mahami, asa saya burju, jala marsi hohot tami, di ulaun pajun nami.
asa gabe ula-ula nama buan lasni roha au di tonga-tonga ni huria nalao sito potor nami. Pos do roha manotong mahita di bagasan holong namar si holongan. Asa roho nama akamanginang songon hata ni si tua-tua. Eme si tabatua ma parlingguman ni si borok. Amata debatado si lihot tua saluhuk nama hita di parorot. Asa hau si gala-gala ma pajakitan di si Jakeus. Manang tu dia pehita mangalakka hami makobasi manotong ma didongani Tuhan Yesus. Asa sahak-sahak ni solumena sahak tu botean ni tiga ras. Nunga sahak be pakobasi nami opat tau sabulan di tonga-tonga ni huriat taha KBP Keramat Jation. Sahak ma pasu-pasuna sahak manang asini rohana dihamusa luhuk naruas ni hurian na hubasi manotong di bagasan na horas-horas. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bimbing tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami di dunia yang fana ini, kami mencari nikmat kerjaan sorga melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami sehari-hari. Ajarlah kami supaya kami mengenal diri, jati diri dan kodrat kami sebagai ciptaan-Mu yang harus setia dan taat kepada-Mu. Dan jangan biarkan kami jatuh terlena oleh nikmat dunia yang sia-sia ini. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami dipenuhi kuasa Roh Kudus untuk hidup di dalam kasih, saling berdampingan satu sama lain, mengasihi, menolong orang yang perlu kami tolong. Kami juga memohon kehadapan-Mu, berkatilah seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di HKBP Keramat Jati ini. Anak-anak sekolah minggu, Engkaulah kiranya yang melawat memelihara hidupnya. Biarlah tumbuh kembangnya jauh dari segala sakit penyakit. Anak-anak remaja pranaposo dan muda-mudi, Engkau yang memberikan hikmat bijaksana bagi mereka. Engkau juga yang menunjukkan pekerjaan dan jodoh yang sepadan bagi mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi jemaat-jemaat-Mu, orang tua kami, kaum perempuan, kaum bapa dan lansia, kiranya Engkau membimbing, menuntun mereka menjadi orang tua, menjadi imam di tengah-tengah keluarga yang Engkau titipkan. Engkau berkati setiap apa yang mereka pekerjakan sehari-hari, baik di rumah, di perkantoran, di usaha dagang, bahkan pekerjaan-pekerjaan lain yang Engkau tetapkan bagi mereka, supaya mereka di dalam sukacita bekerja di dalam nama-Mu dan mereka memperoleh kebahagiaan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam hidupnya. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di tempat tidurnya, di rumah maupun di rumah sakit. Hadirlah Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menjama melawat mereka, yang memberkati setiap makanan, minuman, dan obat yang mereka konsumsi sehari-hari, serta yang memelihara hidup orang-orang yang mengasihi mereka, bahkan para medis yang menjaga merawat mereka, supaya semuanya itu menjadi perantara-Mu
memberi kesembuhan dan kelegaan bagi mereka. Terlebih di masa-masa bencana pandemi COVID-19 ini. Biarlah kasih-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang memampukan mereka bertahan di dalam kesehatan yang daripada-Mu, yang memampukan mereka bertahan hidup melalui anugerah-Mu yang mencukupkan makanan sehari-hari mereka, yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga memohon kehadapan-Mu, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, terlebih di tengah-tengah pelayanan kami bersama-sama dengan jemaat-Mu di HKBP Keramat Jati 4 tahun 1 bulan. Kami sadar melalui perkataan, perbuatan, penglihatan, dan tingkah laku kami sering mendukakan hati jemaat-Mu dan mendukakan hati-Mu. Hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami dan biarlah kami hidup di dalam kasih yang daripada-Mu, sehingga kami senantiasa selalu hidup di dalam persekutuan, di dalam persaudaraan, di dalam nama-Mu. Dan kami juga memohon bencana pandemi COVID-19 yang semakin mengganas, sehingga pemerintah kami menetapkan di tengah-tengah DKI Jakarta ini akan diadakan PSBB jilid kedua pada tanggal 14 yang akan datang. Kami memohon hadirlah Engkau melalui hikmat yang daripada-Mu bagi setiap dokter dan ahli kesehatan di dunia ini, supaya mereka sesegera mungkin melalui hikmat yang daripada-Mu boleh menemukan, menciptakan vaksin atau obat untuk melawan virus corona, sehingga dunia ini boleh kembali beraktivitas, terlebih memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Dan biarlah jemaat-jemaat-Mu, terlebih jemaat HKBP Keramat Jati yang sudah positif mengidap atau terpapar COVID-19, Engkau berikan bagi mereka ketenangan, pengharapan yang teguh, jauhkan rasa khawatir dan ketakutan, sehingga mereka boleh menerima pelayanan yang daripada-Mu di tengah-tengah rumah sakit maupun di rumah mereka ketika mereka melakukan isolasi mandiri, supaya mereka boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Dan biarkanlah jemaat-jemaat-Mu yang ada di HKBP Keramat Jati ini terhindar, terbebas dari COVID-19, sehingga mereka boleh melakukan aktivitasnya, terlebih memuji memuliakan Engkau, baik itu di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Teguhkan hati mereka, cukupkan mereka akan segala apa yang mereka butuhkan, supaya mereka senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Dan untuk kegiatan acara temu pisah yang akan dilakukan pada hari ini 13 September 2020 di tengah-tengah gereja-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir yang memberikan damai dan sukacita bagi kami. Jauhkan kami dari
wabah penularan virus corona, supaya jemaatmu yang hadir boleh di dalam sukacita beribadah dan mengikuti acara itu dan pulang ke rumah di dalam kesehatan yang daripadamu. Dan untuk satu hari ini, segala aktivitas, bahkan yang kami pikirkan, bahkan hidup mati kami, sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihanmu saja. Jadilah kehendakmu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ta puji matuhatta marede mahita sebukede nomor 610 ayat sadado udukna los disomma tapasahat peliatan. Tatanya koma peliata. Ali dibata amanami na diban wagi jeng. Horo harroan ni saluhut si lehol lehon na denggan doho nasa uli basa na mauli utus. Upasat tami masian na nilohon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramuti. Asa huparhasia kami pelianon, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim, asa laputada kami gudang ni silehon-lehon mitu kami, asa lam gir-gir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi on di rodi pamataku osa dohot gogoki rodi saluhut harta sahat itu ho naso unsato kudo. Ali amanami nadibanwa gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tu kami.
Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Ai ho dona puna haraja. Jalau hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhom ma damena tutodim. Amen. Amen, amen, amen. Mau lihat ema di Tuhata di paluas dohita marsaor memuji guarna tukpe di tongani bagas cita secara online. Anggiak ma pamujiota gabe pelean na khusus dia rupanna. Saulak nari amanginang ha anggi pinaribot na hina holongan. Atas nama keluarga ahu padita Ertinius Nabi Tuhulu mangidu maaf di sudi hasalan hakurangan nabi nasalaun kerap mersaur kita di hurieta HKBP Keramat Jati. Totong mabuk kamu kami di tangyang nami. Asa saya horas horas kami. Laho mangula di huriane. Asa dohonom ma hatani na dua dua musik. Dolok panapahan martok dokum tarapan. Saya horas maha musa luhu. Ama nami ina nami na tinggal di huriaw koras sami nang naborka tu huria kertane. Berjuta bintang di angkasa.